Bang kredit, telepon lagi, telepon lagi. Mau nyuruh saya apa lagi ini, Teh? Tujuan utama saya balik lagi ke kantor ini kan buat nyelidikin Zen. Saya juga gak tahu lagi apa alasan Mutia mau nyelidikin laki-laki itu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, ini kenapa saya jadi kayak pesuruhnya dia sih? Setiap saat harus ngasih info terus buat dia. Hidup saya jadi gak tenang setelah dikendaliin sama dia. Teh, kita lagi ngomongin siapa ya? Ngendaliin? Ini maksudnya apa? Memangnya siapa yang kendaliin Teh Gita? Saya makin yakin kalau Teh Gita kerja di sini bukan karena keinginannya dia sendiri, tapi karena desakan atau ancaman seseorang. Bang kredit, telepon lagi, telepon lagi. Mau nyuruh saya apa lagi ini, Teh? Pak Rido, permisi Pak. Ya. Apa Bapak sudah lihat laporan yang saya buat Pak? Soal penjualan STSD Pak. Oh iya iya. Wah makin melonjak Pak. Sejak kita pakai salah satu selebgram yang lucu itu Pak. Iya saya senang dengarnya. Sedikit lagi saya akan tahu soal kenyataan yang sebenarnya. Tapi gagal.